Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Aduh, ada anjing. Aduh. Ada anjing, teman-teman. Gila jambakannya, men. Halo bro and sis, kembali bersama aku Manik di 3835. Nah, kali ini kita mau nyobain motor. Ini ada depan aku, ada Benelli Cafe Racer 1130cc. Dari segi tampang sih memang ini motor Cafe Racer, teman-teman. Motor ini memiliki 3 silinder. Sangat jelas teman-teman bisa lihat itu ada lubang exhaust 3 buah. Kemudian kita bahas dari depan ya teman-teman, sebelum kita coba nanti. Nah, ini ada suspensinya udah upside down, gede banget teman-teman. Terus kaliper Brembo monoblock, lalu udah double cakram dari sananya. Ini kondisi masih standar, menggunakan ban Michelin 120/70. Karena ini tahun 2013 kurang lebih, ini masih menggunakan bohlam. Namun terang banget itu teman-teman, kita lihat ada 4 buah lampu utama di headlampnya. Lanjut ke bagian dashboard. Kita lihat di sini standar aja, ini ada engine cut off, kemudian ada start stop dan lampu hazard. Untuk kaliper standar di sini sama ala-ala mogi lainnya, udah menggunakan kontrol agar settingan sesuaikan dengan gaya berkendara. Kemudian untuk suspensi juga udah bisa dikontrol, untuk kekerasan bisa plus bisa minus. Lanjut ke bagian mesin. Mesin sih ini 1130cc, menggunakan rangka seperti ini teman-teman. Kemudian knalpotnya langsung menuju ke sini. Untuk lampu sein ada LED kiri dan kanan. Kemudian ban belakang menggunakan Michelin ukuran 190/50. Knalpot belakangnya teman-teman bisa lihat seperti itu. Lalu kita menuju sebelah kiri, armnya sih unik teman-teman, itu seperti itu. Kemudian suspensi juga offlens. Dan di lanjut ke bagian handle kiri, itu standar banget, ada lampu pas beam, lampu jarak dekat, lampu sein, dan klakson. Kemudian bagian speedometer udah perpaduan antara digital dan analog. Di sini ada bahan bakar, kemudian di sini ada RPM, dan di sini ada kecepatan. Oke, sekian dulu sekilas. Mari kita coba, teman-teman. Mari kita coba muter-muter seputar dan pasar aja. Oh, tangannya khusus ya? Ini pasti nyala nih. Let's go. Nah, kali ini kita mau coba Benelli Cafe Racer 1130cc. Gas tipis-tipis teman-teman. Dari segi tampang motor ini sih boleh banget.
Oke, kita gas, bro. Ini mesinnya 1130 cc, teman-teman. Lampu hazardnya masih nyala dari. Ini kok macet sih di sini, aduh. Macet nangis kita ini. Come on, babe. Come on, babe. Itu ada beli Surya dari DK8000. Naik moge ya gini, teman-teman, di kota besar apalagi jam-jam sibuk kita jadi macet. Aduh, pegel. Dari riding posisi kita bisa tahu jika posisi stang under yoke. Ini ya. Nggak bisa pengerangannya yang lebih gede, teman-teman, karena ini jalan kecil. Aduh, ada anjing. Aduh. Ada anjing, teman-teman. Kita ngeri, teman-teman. Bawa big bike. Ini dia gas tipis-tipis. Jambatannya, men, ngeri. Jambatannya gila. Ah, ngeri. Anjir. Oke, teman-teman, sudah. Terima kasih sudah menonton. Otaknya khusus ya? Ya, ini adalah orang keempat. Ini pasti nyala nih.